Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, dan malam guys <laughs> Jadi di depan saya ini ada Hino 500 Jadi kali ini kita akan melakukan P2H Jadi untuk teman-teman, teman-teman driver ataupun khususnya calon-calon driver Yang ingin melamar di suatu perusahaan jadi di setiap perusahaan itu pasti yang paling penting itu adalah salah satunya adalah P2H. Jadi kalau teman-teman P2H-nya gagal, otomatis itu yang lain akan gagal. Karena dilihat pertama dari situ. Jadi video ini semoga bermanfaat khususnya untuk teman-teman calon driver yang ingin melamar di perusahaan-perusahaan. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali saat melakukan P2H? Jadi biasanya itu kita disuruh, "Oke, silakan lakukan P2H." Jadi kita sekarang kita mulai. Jadi kita mulai dari sisi sebelah kanan depan. Pertama yang kita perlu cek adalah baut roda. Pastikan tidak ada yang longgar terus kita berpindah ke ban atau tire bannya tidak bocor setelah itu teman-teman bisa melihat ke bagian bawah pengecekan di spring nanti tinggal jelaskan ke orang yang melakukan tes tes pada kita bahwa springnya aman terus di sana ada u-bolt atau biasanya orang bilang behel Huh? Ada shock absorber, terus ada link tie rod pendek, aman, terus tinggal jelaskan radiator aman, tiada kebocoran di sisi atau di bagian engine juga aman, tidak ada kebocoran, ada rembesan oli, jadi seperti itu teman-teman, jelaskan ke si pengetesnya. Terus kita pindah ke sisi bagian berikutnya. Kita sama ini pengetesannya di sini kita lihat apakah ada rembesan oli di bagian transmisi atau di bagian engine. Oke, aman. Springnya aman. Terus di sini ada air dryer. Ini ketutup sama lapnya driver, guys. Ini dia. Air dryer. Jadi biasanya ditanya fungsinya apa Jadi tinggal bilang teman-teman bahwa ini adalah air dryer Fungsinya itu untuk menyaring air yang terkandung dalam angin Jadi kandungan airnya itu dibuang Sebelum masuk ke tangki. Terus di sini ada pembagi angin Jadi ini ada pembagi angin Atau biasanya kalau di Hino ini disebut 4 way valve Oke seperti itu di sini yang kecil ini selenoid untuk exhaust brake yang itu reducing valve yaitu fungsinya menurunkan tekanan angin tekanan tinggi menjadi tekanan rendah seperti itu nah, ini ada exhaust brake atau biasanya dibilang engine brake ini ada di sini terus kita pindah di berikutnya ini adalah air tank atau tangki udara ada dua buah jadi ini fungsinya untuk menyimpan tekanan angin yang akan digunakan di pengereman serta kopling seperti itu. Tinggal jelaskan teman-teman. Terus kita bergeser. Di sini kita cek ke bagian bawah. Ini ada propeller sub. Kita jelaskan bahwa ini harus di grease, harus rajin di grease dia minimal tiga hari sekali terus di sana ada pompa hidrolik tidak ada kebocoran di depannya ada profiler PTO transmisi tidak ada kebocoran pompa PTO juga tidak ada kebocoran oke terus kita pindah sisi berikutnya di sini ada chamber brick untuk bagian tengah Ini satu paket dengan rem tangan Sama halnya dengan depan Depan juga rem tangan kiri kanan Ini dia Jadi ini chamber break Terus ada Gardan tengah Kita cek Saya jelaskan bahwa tidak ada kebocoran Terus bagian atas ada kar stabilizer atau biasanya card dindong nah, seperti itu terus kita pindah ke sisi berikutnya nah di sini yang bagian tengah ada roda tengah kita cek baut rodanya apakah aman tidak ada yang rusak atau yang longgar terus ke tayernya atau bannya guys sama dengan yang bagian belakang kita cek baut roda baut stick as atau axle shaft aman tayernya aman aman dari kebocoran terus ini adalah spring spring belakang sebelah kanan atau per belakang sebelah kanan terus jumlahnya berapa untuk standarnya sendiri itu adalah 11 bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 jadi untuk yang belakang itu cara menghitungnya itu dari bawah dari bawah ke atas guys seperti itu jadi kalau teman-teman ditanya yang nomor satu mana nomor 11 nah, nomor satu adalah bagian bawah nomor 11 bagian atas oke seperti itu terus yang ini adalah behel atau u bolt dia ada dua terus teman-teman mungkin ditanya ini apa jadi ini adalah trunion tru nah ini trunion jadi ini harus rajin digris untuk agar tidak mudah aus busingnya Terus di bawahnya trunion guys, ini ada dua part, dua komponen. Jadi ini adalah busing tokrut atau batang tokrut. Ini tokrut yang sana busingnya, busingnya. Jadi ini harus rajin dicek juga, khususnya sebelum menjalankan unit itu P2H. Biasanya orang bilang juga bahasa lainnya itu karet dindong atau karet stabilizer guys jadi beda daerah, beda penyebutan kalau bahasa mekaniknya yaitu tokrut, yang itu busingnya, oke seperti itu oke, setelah itu kita lanjut ke bagian belakang kita tinggal turun, masuk saja di bagian kolomnya, tinggal kita jelaskan ini adalah chamber brake bagian belakang, ada dua. Jadi koin belakang itu kecil karena dia tidak ada rem tangan. Oke, kita cek gardan, tidak ada kebocoran. Boosting torque aman, kiri kanan. Karet stopper, perlu diganti. Yang atas, boosting torque aman. Oke okay, seperti itu guys. Setelah itu kita pindah ke sisi sebelah kiri bagian belakang. Oke, okay. sama halnya dengan sisi sebelah kanan bagian belakang tadi. Yang kita cek di sini adalah baut roda. Apakah ada yang longgar? Nah, seperti ini. Ini ada yang patah satu. Dan itu kemungkinan ada yang longgar. Bisa langsung diinfokan bahwa ini longgar, Pak. Harus dicek di, di tireman, di bagian tire. Terus ini tirenya atau bannya, aman, tidak bocor. Terus yang bagian tengah, baut roda sama, dicek. Kalau aman, lanjut ke tire atau ban. Aman, tidak ada kebocoran. Terus spring belakang, sisi sebelah kiri atau per belakang aman juga tidak ada keretakan nitrogen tokrut aman oke seperti itu guys terus kita lanjut ke bagian tengah sini ini ada tangki jadi ini tangki untuk hidrolik untuk dam jadi ini tangki untuk dam Terus kita lihat lagi ke bawah, kita pastikan bahwa tidak ada kebocoran di sisi sebelah kiri, baik itu dari gardan, dari pompa hidrolik, transmisi, dan satu ini, guys. Ini adalah tangki solar, pastikan bahwa tidak ada kebocoran di tangki solarnya. Oke, terus kita lanjut, nah yang ini adalah water sediment jadi ada filter solar bagian bawah jadi yang itu untuk apa jadi itu disitu kan kalau bersih dia kelihatan ada semacam cincin merah jadi itu adalah indikator untuk air apabila dia ngambang atau naik itu berarti kandungan air di dalam solar itu banyak jadi kita tinggal buang kita tinggal rilis dari itu guys baut yang bagian bawah seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada tank ano? apa? aki. Dia menggunakan dua aki 24 volt. Terus teman-teman, kita lihat bagian sini, transmisi apakah ada kebocoran? Yang itu ada propeller PTO. Kita cek. Terus kita lihat di bagian mesin apakah ada kebocoran atau rembesan oli. Oke, jadi seperti itu. Terus ini dia roda bagian depan sebelah kiri sama pengecekannya buat roda Aman, Tayar juga aman guys Terus spring, spring depannya aman, U bolt atau behel aman, shock aman, serta rembesan oli, rembesan air radiator aman Jadi kalau untuk spring depan sendiri itu kebalikan dari spring belakang karena spring depan itu yang dihitung dari nomor saat itu dari atas seperti itu, kalau yang belakang itu dari bawah. Terus kalau standar dia menggunakan berapa spring? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang standar itu dia guys menggunakan 9 spring, lain dari ganjalannya. Atau dudukannya guys. Oke seperti itu. Lanjut ke pengecekan berikutnya. Terus kita lanjut pengecekannya ini. Ini guys, jadi ini itu adalah tangki atau tabung untuk oli power steering. Jadi ini dia. Jadi ini untuk oli power steering. Ini untuk oli power steering. Stick oli sendiri. Oke, nah ini dia guys. Stick oli untuk level oil, ini dia, kita tinggal tarik, oke, okay. tinggal kita cek level olinya, apakah masih di batas maksimum atau sudah di minimum, jadi seperti itu guys, situ ada dulu titik apabila sudah melewati titik paling bawah titik paling bawah itu itu harus berarti ada kebocoran dan harus diganti di atas cepat mungkin Oke okay, setelah itu guys kita lanjut ke sisi bagian depan Sisi di di bagian ini kapnya kabin guys jadi apa semua yang dicek situ Terus ini cara bukanya seperti apa? Tinggal kita masuk ke dalam kabin. Kap depan bagian kabin sudah sudah terbuka, sudah terangkat. Jadi di sini ada beberapa komponen yang perlu diperiksa saat P2H. Jadi ini adalah tangki cadangan air dator. Di sini ada levelnya full. Jadi kita harus mengecek apabila kurang ditambah terus yang ini brake valve jadi ini pembagi angin juga ke chamber baik itu depan tengah maupun belakang terus ini adalah minyak kopling master kopling atas ini motor wiper terus ini switch cut off motor cut off atau switch pembunuh dan ini adalah reservoir atau washer fluid jadi ini air wiper ini air wiper, guys. Terus, ini box untuk tempat kabel, kabel. Jadi, itulah yang dicek atau p2h bagian depan sini. Oke, okay, setelah itu kita lanjut ke bagian dalam kabin, bagian indikator panel. Oke, okay guys, kita naik ke dalam kabin. Oke okay, sekarang kita pengenalan bagian di panel guys jadi ini adalah handbrake untuk Hino 500 ini handle persneling dia tipe ketekan high nya tipe saklar terus yang sisi sebelah kanan untuk dam. Oke okay, yang ini untuk saklar PTO. Jadi sebelum diaktifkan harus diinjak kopling. Oke okay, guys di panel sendiri ada ini untuk handbrake. Ini high low kura-kura sini ada gambar kelinci di sampingnya itu guys ada gambar kayak tanda seru gear tanda seru jadi itu adalah warning transmisi apabila itu menyala berarti itu ada trouble di bagian transmisi guys ini untuk aki dan ini sendiri guys adalah tekanan oli jadi ini mesin belum hidup jadi dia menyala saat dia menyak hidup mesin hidup ini akan Lampunya akan mati, guys. Apabila mesin hidup, dia menyala. Ini ada trouble. Oke, okay, lanjut, guys. Jadi, ini untuk fuel, levelnya fuel, dan ini temperatur, temperatur engine. Terus, yang angka ini ada tulisannya odo. Ini adalah jarak tempuh kendaraan selama ini, Guys. Seperti itu. Terus di odo kita klik ini. Ada trip A, trip B. Nah, ini bisa dihapus, trip A, trip B bisa dihapus. Jadi ini jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Terus ini indikator angin yang di tangki ini tangki front dan tangki belakang jadi ini kalau levelnya di merah itu jangan dijalankan dia harus di 9 atau dia ada pembuangan di air dryer kilometer per hour dan ini adalah RPM nya oke seperti itu jadi kalau untuk Kino 500 itu indikatornya tidak banyak guys beda halnya dengan yang full elektrik coba kita hidupkan lagi nah, cuma itu dia guys